Hai guys, welcome back to my channel. Jadi ini kita udah di KL guys, baru sampai hotel nih lorongnya. Kita masuk ke hotel Hilton Garden Inn. Nih, ya kan? Kita masuk ke dalam. Tada! Surprise. Kamarnya bersih dan wanginya enak banget, fresh. Dan itu ada Mr. Ramsey. This is quite nice. Ini hotelnya besar banget guys, dan harganya juga murah. Ada TV-nya. Ini curtain same like us. Look at that. Sama kayak di rumahku yang kubuat nih curtainnya. That's nice. Tempat tidurnya bersih, rapi, dan besar banget space-nya guys. Tuh. Ada kulkasnya. Tada! Bisa dibuka? Ya. Yeah. Ada minuman. Mungkin masukin ke kulkas. Biar dingin ya kan? Tuh. Buat kopi, gelas ada di sini, dan ada meja dan kursinya panjang. Ini kayak mirip-mirip sih, tapi ini ada corak-coraknya, warnanya sama. Tuh. Besar. Ini kamar mandi sebelah ya, dan ini kita ke kamar mandinya. Ini cantik nih lukisannya. Nanti kita coba ya tempat tidurnya enak apa enggak. Nah ini kita ke toiletnya, dan tada! Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi jangan lupa di subscribe ya guys. Dan kalau kalian mau tahu hotel-hotel ya, harganya berapa, ini sekitar 700 ribu aja guys, satu malam sama breakfast. Ya, tadaa, ini di KL, ini recommended sih, banget kebangetan. Dia ada dua hotel Hilton Garden Inn-nya, yang North sama Selatan. Selatan, South. North utara, ya kita yang di North selatannya, jadi ada sebelahnya lagi. Tapi kalau mau cepat dari train, yang North bagus, nih dia. Hampir sama sih, ini kamar mandinya. Tada! Kamar mandinya ada kaca lagi. Bersih guys, toiletnya. Memang kalau di Malaysia itu hotelnya cantik-cantik dan murah-murah ya guys ya. Semoga tetap murah aja terus. Dulu juga waktu kita kesini 2015 400 ribu aja atau 500 ribu udah cantik hotelnya. Ini besar banget. Ini handuknya juga bersih. Dan ada sabun mandi, sampo, lotion kayak. Apa ini? Body clean. Sampo, conditioner. Oh, ada sampo dan conditionernya lagi. Jarang-jarang buat hotel ya, nggak ada itunya. Itu ada lubang guys, lubang. Ya, ini bagus sih, cantik juga. Besar, besar, besar. Ini ada sikat giginya. Oh, ini ada lotionnya juga lagi di sini, hand wash. Oh ini lengkap banget. Oh ini ada English, tapi aku nggak bawa. Nggak bawa charger, jadi beli charger lagi tadi 126.000. Nah ini bagus hotelnya. Ya. Ini ada. It's nice. Ya, okay, my love. What you wanna do?
Yung trip lo. Kita coba ya guys. Kita coba. Jerawat kuning guys, banyak banget. Parah. Enak kok, walaupun dia double bed ya. Double bed ya. Bikin senaglanya rak-rak. What Santa? Oke, kita baru pulang dari tempat makan dan street food. Jadi deket aja kita dari hotel ini ke kiri. Terus gak ke kiri lagi, sedikit yang pas lampu merah. Itu makanannya murah banget. Kayak makanan di Medan gitu, enak banget tom yumnya juga. Tapi memang kecil porsinya, itu gak terlalu banyak lah udangnya gitu atau beefnya. Tapi cukup lah untuk makan gitu. Murah tapi enak. Ya porsinya juga gak terlalu pengen banyak-banyak juga sih kan, sebenernya cukup aja kenyang udah. Dan aku guys lupa bawa charger ya, jadi aku beli charger di perjalanan tadi naik tren di mall kali ya nih. Harganya ini 38. Untungnya kepala chargernya ada ya sama punya suami, jadi aku pengen punya dia aja nanti. Berarti kalau 10 apa namanya? Ini tadi 126.000 guys. Kabel begini. Smooth plus kayak 30 watt charger fast ini universal. Ya. Jadi ini kotaknya gini aja. 128. Iya, daripada nggak ada charger ya kan, beli aja. Dan ternyata hasilnya bagus nih, kabelnya lembut, anget. Jadi punya aku kan yang di rumah ini yang udah mulai rusak juga, belinya di Inggris. Jadi aku mau charger handphone aku karena handphone aku udah pinjam punya suami. Kita coba ya guys, masuk ke Guardian. Banget isinya tisu dan dompet, dompet kecil ini. Kalau mau buka cute banget kan guys, cantik. Unboxing ini lagi ya, masih ada nih yang mau di unboxing ini ya. Udah mau mati baterainya. Lagi tadi udah di pesawat di unboxingnya, tadi di rumah sebagian, terus di pesawat, dan sekarang di hotel KL. Kita besok mau jalan-jalan. Bye. Oh, you must quit before that. Yeah. I understand this camera must not wait and just wait. Oke, hari ini hanya belanjanya ini aja doang. Yes. Apakah ini yang kita belanjakan hari ini? Ada aku beli jeans, karena jeans aku nggak bisa dibawa dari Inggris, guys. Jadi aku beli di KL. Nah, model Supri. Ini flare, model flare. Ini harganya. Tada, 15 USD atau 61 apa ya, 50 ringgit. Berarti kali berapa itu Indonesia? 200 ya.
Ini satu sama harga. Kita coba dulu ya. Saya pilih yang jubroy-jubroy gini karena memang lagi musim jubroy. Ini nomor 4S, guys. Kita coba. Coba dulu, coba. Semoga fitnya bagus. Dan ini beli cap Miu Miu. Dan ini pink. Taran, teng teng. Kita coba try dulu, try. Kata orang bilang try dulu, yuk try satu persatu di try. Nah, kita cobanya di sini ya, guys. Tuh. Mungkin ini akan kepanjangan, tapi kalau pakai high heels mungkin bisa. Mudah-mudahan nggak terlalu panjang. Kita coba ya, guys. Ini aku udah coba semalam pakainya. Unboxing kita pakai. Bagus banget ini bahannya, guys. Ada celana pendeknya, ada celana panjang. Wow. Komplit deh. Fitasnya nggak dibawa. Tuh. Nah, bagus. So nice. Pikir aku tinggalin, guys. Ternyata aku bawa. Padahal udah aku beli, ya kan? Kita tinggal juga. Aku beli rambutan ini, guys. Dan rambutan udah lama banget. Berapa tahun nggak makan rambutan. Jadi beli setengah kilonya itu 4 ringgit. Kalau satu ringgitnya 3.000 ya. Balikan aja itu sekitar kalau pi 80 pi. Nih. Jadi kita coba. Modelnya juga cantik kalau pakai sepatu sport gini. Tapi kalau dipakai yang besar lagi dikit. Apa tuh? Panjangnya pas. Enak banget makainya, guys. Nyaman. Jadi ya guys, celananya bagus, cantik kalau pakai guys sandal, pakai sepatu juga. Kita coba satu lagi nih ya guys. Tadi aku ini juga nyaman, cari yang nyaman-nyaman aja. Tadi aku size-nya size 6, besarannya jadi size 4. Pas kok. Dan dia model high waist, jadi bagus dipakai. Nah, ini kayaknya kepanjangan dikit. Lagi warna putih, tapi kalau cantik. Ya kan? Pakai lah ini tasnya warna putih. Putih kan? Clara, bagus. Sebenarnya kok agak pendek dikit gini kan, cantik. Warna putih soalnya. Takutnya kotor. Oke, bagus. Ini pun sama harganya, guys. 50 ringgit. Bagus nih, stylish.
orang hotel kita mau ke Twins. Mister, kita jalan dulu. Ini dia celananya, jadi kita mau berangkat. Cek, walaupun badan kurang enak ini. Di pesawat kemarin banyak banget orang batuk, jadi gatel leher aku. Kita mau jalan-jalan dulu ya guys. Kita mau ke Tower, Twin Tower. Ini hari ketiga. Hari kedua. Hari kedua di KL, kita mau jalan-jalan dulu. Oke, pakai lipstick dulu ya sedikit ya. Dari channel asli channel. Terus kita pakai parfum Jumilon. Gimana sisir saya sayang? Kom, limo ve. Celananya bagus, enak dipakai, nyaman, pas, pendeknya juga pas. Tuh, ini murah loh guys. Ini kalau naik mobil sendiri ya, nanti baru pakai kayak heels gitu ya. Kargo-kargo gitu kan lagi model. Hip taller lagi. Nice. Bahannya juga bagus guys. Nice in here. Clean. That's so pretty. That's pretty.